wa min ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iya sa'iskinir riha fayazlal narwakita ala zuhri. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa min ayatihi lan iku setengah sangking kira-kira tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Al-Jawari utawi apa itu kapal-kapal sing mlaku. Aisu funu dikasi bira-bira perahu atau bira-bira kapal fil bahri ing dalam segoro. Oleh lumaku kal a'lami atau oleh ketok oleh dadi ayat kal a'lami kau jini bira-bira gunung. Kal jibali dikasi kau bira-bira gunung fil izomi ing dalam gedung. Iya saklamun ngersana sapa Allah Ta'ala yuskin mongko mandekna sapa Allah Ta'ala ariha ing angin. Fayazlalna mongko dadi apa ikilah al-jawari ayisufunul jariyah ayasirna dikse dadi apa as-sufun. Dadi iku roa kita iku ingkang mandek kabeh. Kawa pita dikse ingkang mandek kabeh atau tetap kabeh la tajri ola melaku apa roa kita atau sufun ala dhuri ing atase dhuwure fakhr. Inna fi dhalika sak temen iku tetep ing dalem kono-kono kabeh la ayat ini dene dadi pira-pira ayat dadi pertanda pertanda kudrohe Allah, pertanda sayangi Allah di kita semua tapi likul di sabar. Kedue saben-saben wong sing nyabari sakuren tur akeh syukur. Wa di as-sabar as-syukur, sabar sing as-syukur, ya sabar ya syukur. Al-mukmini ku mukmin. Yasfiru sabar sopa al-mu'min fi syiddati ing dalam larat atau ing dalam susah wa yasfiru lan syukur sopa mu'min fi roko ing dalam waktu tenang. Au yubik utawa ngrusak sopa Allah Ta'ala hunna ing as-sufunul jariyah atau as-sufunul jariyah. Uti lafad yubik atun diatofna ala yuskin ing atas lafad yuskin iya sa yuskinirri. Ayubik isi nenggelamna sopa Allah Ta'ala hunna ing as-sufunul jawari atau as-sufunal jawari di asfirih kelawan niupno angin di ahlina kelanseng duweni atau kelanseng numpai al-jawari. Allah ngerusak bima sebab perkara kasabu kang lakoni sopo ahli safina ahli hunna tegese sing numpai atau sing duwe atau sing numpai ahli as-safina atau al-jawari. Maka sabu tegese minal junbi sang bira-bira susah. Waya kulan nyepura sapa Allah Ta'ala angkasirin sangking sing akeh minha sangking ikilah junub. Fala yuhriku mongko ora nenggelamna sapa Allah Ta'ala ahlahu ing wong kang duweni ikilah al-kasir. Maksudnya agdambul kasir. Waya lamalan supaya pirsa sapa Allah Ta'ala mesti ilma duhurin. Kados kaida-kaida wingi. Jadi misalnya sesok engkau lah, engkau sore itu kan matahari tenggelam ya. Nanti sore itu kan matahari tenggelam. Kita tahu nanti 6:30 itu matahari tenggelam. Ini ilmu, nama. Nah, ketika nanti nyata-nyata tenggelam itu namanya ilmu zuhur, nama. Mengerti dengan arti wis fakta, nama. Mengerti dengan arti wis fakta. Nah, semua lafadz ya alam di Quran. Ini ku ngoten sedanten di bab-bab sing fil mustaqbal. Ya, yang bab-bab sing nama mustaqbal. Misalnya ngeten ya. Orang mukmin itu diuji ketika perang untuk supaya tahu Allah supaya tahu kalimatnya memang gitu Allah supaya tahu mana yang mukmin betulan mana yang enggak sing surat terkenal ya misalnya apa fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin itu kan membingungkan masa Allah untuk tahu saja harus nguji ya misalnya Allah itu nguji hafid sing ikhlas di ora terus dites. Nak semudang bupati fasih kabeh. Kalau semudang wong desa untuk etelo gak fasih, bento. Pelo ya. Oh, saking pelone buat ini diakhiri apa? Buat akhir ini. Nah, pertanyaan secara tauhid kan ini jelas salah. Masa Allah untuk tahu rai-rai ngene wae kok ngenteni napa? Nguji. Wong Allah iku sing alam ma fi sudur napa? Nah, masa Allah untuk tahu orang yang ikhlas sama ndak, yang komitmen terhadap Islam ndak nunggu diuji. Padahal Allah sudah tahu sebelum terjadi. Makanya ada tahu karena ilmu. Kayak saya tahu bahwa nanti 6:30 itu matahari tenggelam. Nah, nanti setelah tenggelam nyata, ini ilmu zuhurin.
ya memang itu ilmu fakta. Nah, semua lafadz ya'lam yang terkait Allah Ta'ala itu ada ilmu qadim, jadi memang Allah tahu akan terjadi seperti itu, rai-rai ini kena diuji gagal, paham ya? Tapi kan kita gagal ini belum fakta kan? Faktanya ngenteni itu nyata-nyata terjadi lah. Nyata-nyata terjadi sebut waliya'lam alladzina amanu waliya'lam alladzina nafaku. Terusnya pokoknya di ayat-ayat sing Allah taunya ilmu zuhurin, seorang lagi ilmu zuhurin nunggu itu terjadi. Wijine apa? Ngerti dengan makna ilmu napa? Zuhur. Tapi sebagai ilmu qadim sudah tahu, napa? Sebagai ilmu qadim. Mana mesti nek kudu syukur nek bojomu kuwereng kowe kudu syukur. Kowe kan wis ngerti secara ilmu. Nak wong wedok kowe ra duwe dhuwit ada amen beso bakul kopi, mesti bojomu ngamuk. Itu kan ilmumu baku betul. Wes kere tukang beso bakul kopi. Itu kan ilmu yang sudah baku. Buareng itu nyata ke jamuk terang kaget. Lah kita goblok. Gobloke wong teorine bener kok kaget, no? Mestinya kan bangga, no? Sedekah ilmu, no? Apa? Top tenan ilmuku. Tapi nyatane kowe gak siap, no? Padahal tanpa itu terjadi kowe wis ngerti. Apa? Wong mesti ngerti. Nah, mulanya ono ilmu sebagai ilmu, ono ilmu ilmu zuhur. Makanya Imam Suyuti di tradisi Jalalain setiap ada ayat waliya alamal ladina nafaku waliya alamal ladina amanu itu mesti ditafsir apa ilmu zuhur, apa? Ilmu zuhur. Jadi Allah sudah tahu atas nama ilmu qadim, tapi faktanya belum terjadi. Nanti saat fakta terjadi menjadi ilmu zuhur. Ngeling-ngeling apa menjadi apa? Ilmu zuhur. Ya kayak gue kan ngerti kan, nak kiri gue mesra, gue nak suka pola kan tuh banget ngerti ini, no? Bareng kok pola tenan, dibeli tenan, no? Dibeli tenan, nah, dibeli tenan itu ya gue jadi tenan tenan, no? Ilmu juga. Nah gue sudah balik cerita, gue mau ngomong itu ayo melarat, ngelanang melarat, ini kisah nyata. Gue sudah gak ada bujuk pulau dulu suka, misalnya gue elek, gue bilang elek. Ya tak omong, kita agak-agak siap tak sunan, siap sunan. Kau nak bujuk musuh ke? Pertama ini diganti ku mobil, baru ku omah. Ketiga kue. Nak suka yang mana? Suka pertama kan nak rali mobil, misal mobilnya kayak itu kan ganti ya, baru ku omah. Ketiga kue. Tahu omah godong, alpat terus makhluk ini. Lucu jamin lucu, lucu tahun bujuk kere lah. Elek-elek lah, karena itu satu-satunya cara gak kena evaluasi. Kayak itu loh mas, kayak gini mati, orang mati, kayak gini orang mati tapi kayak desa ya mulang. Ya mulang tenan, mulang Surumia, mulang Sulam Safina, Sulam Taufik ya. Orang Jawa daerah ini Sulam Safina, kok Sulam Munajat, Sulam Taufik, dan itu sih tak Sulam Safina, Sulam Safina mas. Jadi kan sulam taufik, Safinah pun ada. Saya jadi situ, sulam Safinah, masak nawang gitu. Ya kan, terus bariku, neng pedalaman Banyuwangi, saya iki bari so ngaji sulam Safinah mau, mondok neng sarang. Ya ini langsung Mbah Mun. Wis gak ngarang kok di Fatihah. Juga ketemu kiai sing luwe gede. Mana jadi di soal yang beralum ini nih semua orang Mekah, orang Medina, siap-siap di urip perangarasi Fatihah. Inti sab nengi ini gue sistem. Lah misalnya dia nih semua acak gua ya kitab terus nasab dia gue. Salam tuh ada min Ustad Karmin, amin kan? Neng musola apa pen? Nah, tapi nak modok Mekah kan talak itu ada di Masjidil Haram, Ansehil Haromen, soalnya gua ya loh. Lah ilmu meniku kan kue roh. Tapi kok entah ini terjadi ya, tapi itu siap, ilmu itu tubuh hormat itu tubuhnya senang ya itu bisa tidak mampu, itu tubuhnya bangga, ilmu itu benar ya tapi itu siap gak kemati mau gak kebagian batik saya ya, sehingga itu bisa, ya siap toh ya siap ya kok kodoh, ngantin anjar ke mesra kan kena dihitung ya, kirang pulang ya, mesra Bang Pak. Kangen dia. Kenangan. Kan iso situ. Musara de mutrawi mergo rambut rapi. Kali rapi kan roh masalah kan.
ora roh prestasine. Mesti masalah kan. Nek wis rapi kan roe masalah, mesti ora roh prestasine. Lah ngenteni prestasi muka kuati lho, jan-jane ora muncul-muncul lho. Nek ku jenenge ilmu zuhur ketika bener-bener terjadi ilmu. Ada geleng-geleng. Jadi Allah Taala sering ngendikan kenapa ada ujian di waliya alamal ladina amanu waliya alamal ladina nafaku itu kan sering di berbagai ayat yang terkenal misalnya wawu nama ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuhtam sualakot patan ladina mikomnes falaya alaman nafuhu ladina sodaku falaya alaman nagadikin. Masa Allah untuk tahu nunggu di uji ini Allah sudah tahu rai-rai ini sekali di uji kok ini kita bawa kan rukun tapi kalau sekali pilpres dia kegiatan diwis wah, jalan-jalan anak dosa anak politik, kita ngerti aku. Oh, boleh kelah-kelah biar. Asini kerap berkorang ngerti, entok berasuk ni. Lah, aku masih ngerti. Rai-rai ini kisah neto atu di bapa apa, nama? Nama? Di bapa apa? Kan itu sistem. Bupati lah nak pindah kejuruan, nama? Kan itu sistem. Iman-iman pas-pasan ini kan itu. Gitu. Ya mesti betul begini dengan responso pilihan-pilihan itu siap betul. Ya, karena aku ngerti banget dan saya menghormati ilmu saitung. Mana bang sama loyal dah aku ya nganggur. Iya tu kalau tak betul tu. Iya. Warganya apa hati serai-rai. Gampang-gampang itu. Ya, itu sudah nopo. Sudah gitu. Lagu jenenge waliya lama nopo. Kalau dia guna nak nyantok lagi ni, wong ikhlas itu sama. Ini signifikan dia top, wong ikhlas itu sama. Agak sakit. Kue nak cek santri, ketemu balik sopoa itu buat cucuk. Nak cek dari dia, itu jenis rival. Ya zaman santri nyucup sopoa jelem, toh hari cek kat wong gitu tu. Baru dari dia itu dia ni, balik sok ngaji tu. Iki mata ini pasaran tu. Lho kok dicek umpal kok wis cocok. Saiki nak gelem. Ini jomnya to mesti. Kiri-kiri. Lha iku nak wis nyata dene ilmu untuk. Ali maksud iki salah kanggo pindah teman. Dadi ning bab-bab ilmune Allah Taala sing ngenteni nguji, napa? Sing ngenteni nguji iku Allah tetep wis lek. Tapi persaingan Allah minhay sul ilmu qadim dari segi itu ada ilmu qadim. Baik sekarang saya tahu nanti setengah enam itu matahari tenggelam. Tapi kan hanya minhay sul ilmu. Faktanya kan tetap nunggu. Bodoh. Kowe diuji gagal itu fakta gagal kan ngenteni sak uti diuji. Nah contoh ya cerai-rai gagal. Jadi agar ana lafaz ya lama kok terkait Allah Taala iku ora kok ana sabul jahli mboten tapi masalah ilmu napa dhuwur iku sementing kan kita mung bela pengiran ora ana sabul jahli bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu paham ya mlane ngaji mlane ra iso kowe sinau dhewe ra iso kudu ngaji mek wong ala sing waras nah sing waras sing waras pak kok ngancam kok ngasih dia tenanan, ngancam dia tenanan gak sopan, kualat ngasih dia tenanan, ngancam dia nah wayak lama birof i musta'nafun wabinas, nak kira kita kan wayak lama ya wayak aku angkasir wayak lama kira ayah kita wafat yak lama birof i lan ropa musta'nafun jadi istiqah wahua yak lama ya kalau dia ropa ya musta'naf karena kalau di ilmu dorek taruhan awalnya itu ropa sebelum ada nasib atau apa jazim makanya kalau musta'naf ya pilihannya ropa dulu wa binasi lan klan nasab lafat ya'la maksufun wa huwa binasi maksufun bin atasno ala ta'lil yang ngatasi ilat muqadarin yang jenjir-jirani yuhuri kohum liyan kakima minhum tegese nenggelamna sapa wa ta'ala hum ing ahlas sabinah liyan kakima supaya nyekso sapa wa ta'ala minhum sangking sebagian ahlas sabinah wa ya'lama lan supaya pirsa sapa ya tadi saya ulang lagi wong ngono ae kok ngenteni diuji tadi untuk ilmu zuhurin memang nunggu diuji tapi min haitsul ilmul qadim Allah itu sudah sangat pirsa alladzina wong akeh wa ya'lama alladzina wong akeh iku digunakan bantah sapa alladzina fi ayatina ing dalam ayat wa sampeyan sampeyan sing ngutam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula nate maca kitab Kabul Akhbar kitab
Kabil Akbar itu sakjane menangi Kanjeng Nabi. Ayo di ini Rabi Iman, kejaran ini datanya itu kurang lengkap. Ya, ada kelakuan itu ya, ada yang ekeh, ada yang jadi Kabil Akbar itu menangi Kanjeng Nabi. Kok gak ada kitab dikata tentang Kabil Akbar. Tapi ini Rabi Iman, kejaran ini datanya itu keren. Kejaran ini, padahal di ahli kitab yang di jalan Iman ya kata Kabil Akbar ini. Jadi kalau dia ni roy, itu dia ni roy mau hidup di Makkah, mau hidup di Mubin Madinah. Di antara sifat Islam tu waktu tahun itu, dia ni itu ramenangi Islam tu kita lo nak Islam. Jadi roy kan dia nanti mau hidup di Makkah, mau hidup di Mubin. Dia ni orang kiri Islam. Jadi menangi kan dia. Sekarang era Umar, Islam kita lo nak Islam. Umar. Delalah era Muawiyah Sam jadi sentral apa? Islam. Sentral Islam era Muawiyah bertentang Mekah Madinah dan lebih. Terus ini masuk Islam. Maka dianggap datanya wis lengkap. Ya itu ada wis Sultan Nuhu. Nah itu terus jadi referensi mas. Jadi Umar bin Khattab nak takok tentang itu Al-Qutubul Qadimah. Itu takok Kak Bula. Nah itu sebut Al-Fatih Sisani An-Yasar bin Atok An-Kak Bila Anjasar bin Atok An-Kak Bila. Itu ya unik tenang Kak Bila. Kalau setuju, nah bab itu kalau setuju. Kalau kan ngecek tentang kitab Imam Nawawi. Kalau nak ono tokoh itu kan tak cek tentang kitab Imam Nawawi. Maksudnya orang ini dilegitimasi apa enggak. Kan Imam Nawawi gak ada Tahdzibul Asma' no? Nah ini kalau diterang no. Misalnya ini tersangka atau orang kan no? Misalnya Munib Mardud misalnya Toha Yusak Kufihi kan Allah. Misalnya itu anak-anak datanya. Nah anak yang menuliskan psikoton, adilun kan disebut. Ya karena kita tidak ngerti jenis ahli kitab yang Yukhudu Kauluh, Lohi Trok kan kita tidak. Ternyata cara beliau itu psikoton Yukhudu Kauluh. Maksud Umar sering menusuk ini kabul. Itu diantara ini pentingnya ngaji wamin ayat ini balik dengan ngaji wamin ayat ini. Cara Kabil Akbar, Bani Israel itu goblok-goblok. Kau ngerti kedigjayaannya Allah yang nanti laut itu kering, bongkat jadi ulo. Kau yang nanti sing rontok-rontok teru, ya. Kau sulapan nanti kau. Jadi nanti ini sing unik. Cek goblok, ya. Kau kepengen rafu dari Allah, ya. Kok kau, ya nanti ini sing kau sulapan. Ketika ayat umat Nabi itu, ya misalnya bedanya apa jadi? Inkilah bu aso Musa hayatan. Tongkat dari ulo, itu kan kue muni raiso. Ya podo, kungsu dari wet asam gede kue kan raiso. Wong podo raisane, sing sitok jarani mujizat, sing sitok orang. Ya goblok kok ngono apa? Goblok kok nganti ngono maksudnya. Lana alasani mujiz kue raiso, ya podo raisane kan. Paham ya? Nah mulanya ayat yang umat Nabi akhirnya yang normal-normal kejarian. Kalau inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil laili wa naharus wal fulki lati tajri wa sing umum-umum ae. Ana prau, ana kuwe ning nyukire kok. Nang kuwi bantere ra karuan. Niku yo min ayat iki no. Kire yo kok bidikane akeh. Iki ne wah yo iku yo min ayat iki. Kire kok kayale. Yo min ayat iki. Bani Israel itu dianggap goblok. Wong ayat itu ngenteni inti lagu asal Musa ayat. Ya podo mesti ning ngukur bojo tok ati ojo kok terus kowe teko bodho ngembani buah terus nyiram kowe ora sanggup. Keadaanmu ne kurang minggat wis apik no. No. Ora minggat iku wis apik. Lu kucing sing kok rumah kowe minggat. Mergo darang kon kanan. Wis ukuran omahe omah make kucinge to. Nak kucing ngem sidik, kucingnya minggat. Saking rata ono pakanan. Nak bojomu gak. Iku sapi. Aku dikonjot anak omah mergo kucing ora ono, gak ono apa. Riwak tak pangane kurang. Lah dhe omah ku nak akeh kucing, ya iku omah makmur. Lho omahku kucing akeh. Makmur. Ya tak balik ini. Sing diarani ayat itu kan mayat dulu ala kudro kita ala. Sing yak jisu anhal apa dasar. Sing wangu raiso.
Nah saiki inkalabu aso musahayatan wong ora. Gawe srengenge yo. Ora ya. Nang ayate kok menteni. Umur gojal, engko bodho mati Musa iku. Mati kan jenis itu. Ini mau sanggup berdua apa ya Rohan? Rohan, mati nasi itu Rohan. Ya ini ayat kasih ya Rohan. Caranya bodoni bojo sama ini kerja itu Rohan. Besok lu mau mulai sore. Jadi gue lihat itu relasi. Naruh di duit, jadi orang tayar. Ini gue bertahun-tahun yang nyatanya orang pegatan. Yo mbamin napa ayo meneh kabeh asbar iku nak ngomentari Nabi Musa pintere Nabi Musa pintere nabi-nabi dibanding akli Muhammad iku ora ono tabat rutin min romawi dadi sak siji yo mergo wis diitung sak jalene wis napa misale kita saiki ditunggoni Quran berarti srengenge ayat pengiran ya ini ya ono kerja ora tau turun napa usih. Jajal misalnya teknologi apa, misal gawe srengenge gak turun apa? Mesti yura, telat oli, rausah apa, rausah turun. Ya misalnya turun mesin, lakernya rusak tuh. Bengkelnya tok rono gue, sak. Nah itu sini, wa min ayati laylu wa naharu wa syamsu wal qamar. Ya ini yang ada kerja. Orang turun mesin, orang ganti lakernya. Umatnya Nabi Musa kabel gak dianggap ayat. Dianggap ayat tuh bongkat dari sini loh. Dia mau goblok itu cara-cara kabel asbar. Mau goblok. Jadi kayak bener rasa pinter bar ngaji ini merasa pinter. Ya kayak gue loh, pinter. Duit lah duit sih supaya kesan itu tetap duit. Duit. Caranya anak marung mengkrang. Gugur melete. Emangnya lu satu-satunya cara kan kok. Iya, bertahan ya. Terus ya, eling-eling ya. Jadi kita jadi mati Nabi cukup wamin ayat hil jawari di bahri kalau nono perahu ya ayat pengira, nono melarat juga gue ya tadi pengira, nono melarat pola yo ayat ya pengira. Wong neng RTW ora ketua RT kok ngamati kelas presiden. Itu ya ayat ya. Kalau Indonesia di presiden ini, Indonesia akan begini. Kalau ini akan tanggane oleh orang Andalu. Kok tanggane Mas? Bojone wis ora ngandel. Lha ngono kuwi sing diamati yo presiden. Lha iki Wamin. Kulo nusun nang nompo grup. Kulo riyen kulo bola-balik cerita, kulo riyen janggal ambek bapak. Seneng kancan nompo grup. Dhewe jenenge enak. Nompo grup lu penak dunyo koyo bar apa? Mama tawa dulu yo koyo ora iso syukur. Panen ngene napa namung sak menten. Ompo krul kan gak sawan. Ora ngeruwong koyo aku. Sing kepen koyo kowe. Sing kepen koyo aku ya sapa. Ya dadi eling-eling wae kata ya lama sing diisnatno ning Allah nggih. Kata ya lama sing diisnatno ning Allah supaya ya lama napa? Supaya iku ilmu zuhurin napa? Meskipun Allah pirsa bil ilmil qadim nak sok mbene wae terjadi ngene tapi kan tetap jenenge ilmu berdasar ilmu qadim tapi ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih kan tetap ngenteni terjadi. Ya misalnya kowe ya ngerti ya ora ira-ira ngene iki sok mbene tuwa suntune do coplo terus watu bariku mengi mati kan yo. Ya tapi piye-piye saiki kan rung terjadi saiki jek kenceng. Tapi ku mesti ter lah pas terjadi tenan jenenge ilmu zuhur. Oh jebule tenan apa? Tenan. Karena ngentah ini kan, bermengi urutan ini kan terus. Yang ini siap-siap aja. Ngentah ini ilmu zuhur no. Kalau tahu nanti milih mbah-mbah ya lah pilih. Gue sok usus dong anu urep. Usus dong anu mari apa, pengen mati ya. Ya kok sakit? Aku serah, gelagatnya putuku ngurmataku sudah bosen aja. Gelagatnya anak putuku ngurmataku itu wes. Aku tak jam, anak ini bener bang. Lah misale ki sugih ya garwa-garwa warisan. Nak kere ngurmat kowe iku ngentek itu. Jadi dua kemungkinan iku dadekno bosen kabeh. Mane nak mati wis aja sing terlalu tuwa-tuwa cah ribet to. Aja menangi anak putu apa? Bosen. Loro-lorone bosen. Ya lha kok mati tenan bar iku. Apa aja iki batin. Alhamdulillah mati tenan. Terus, lha iki kan ilmu, bar kan iso ngitung.
kabeh wong mesti diganggu. Nek jane putu mulang kan yo mesti diganggu bebas. Ben dolanan HP kok telu. Kon baturi kuwe ning jedhel. Yen yo ribet karo putumu kan. Didik-didik ben ngerti hake wong tuwa ya. Imane sepiro putu kok kuwe gene genem kok. Mbok kon apik saleh 100% kan yo angel wong. Apa mana nak kena dalil biru abah aku minta birokum abna aku apa kelakuan em disek ngono mbahmu kan ya udah juga ada arep-arep putumu ape apa kaya direputasi ngapi i mbahmu ya sepati ya malah sepati ya disio-sio ini sesuai jejak no ya jejak masa lalu ini. Ya clear guys pokoknya angger lafat ya alamat teng ayat-ayat nonton ini jenis ilman apa duhurin tapi tidak menafikan personnya Allah min haitsul ilmul qadim ya min haitsul ilmul qadim ya sudah pinter dia ngajar ngasih alladzina imaka ijadiluna kang podo debat sapa ladina fi ayat ya ing propro ayat malah gitu orang itu tetap ke dewa ngake min mafisin tinggon melayu mahrufin dari singgon melayu menarahnya bisa ngisipan wa jumlah tunafi te jumlah nafi ku sadat ngonggoni apa jumlah tunafi masad ke maf'ula ya'lama ing ma'gonan maf'ulurone ya'lam wa nafi te nafi mu'alikun ku batal law tasna lekno anil amali santi nama fama utitum min syai'in famata ul hayatid dunya fama mengkoti apa wai utitum ngangsin ke isyirah kabeh utai dawu utitum khitabun dari khitab li mu'minin ketibro prong iman ohirihim lan yani mu'minin min sa'in sanging apa wae min asasi dunya sangking prabutan dunya apa saja yang kamu dapatkan di dunia itu hakikate mok famataul hayatid dunya iku mok seneng-seneng ning penguripan dunya utama tau kang den seneng-seneng apa bihi mata sih ing dalem dunya semaya zulu mongko nuli ilang apa ilang mata kok kowe seneng mobil seneng apa wis paling mok sedih lan ora duwe mirane seneng ya apa sedih bener kok kowe kali-kali uang nganggo ilmune wong desa. Wong desa kadang ya masuk akal. Wong desa sing utun. Kadang-kadang masuk akal. Dadi nek cara dekne jenenge donya ku sing lahir donya. Lah cara dekne ku ya sapi ku donya. Mergo nglairno pedhet. Ya wedhus sing lahirno anak. Iku jenenge donya. Aja koyo mobil. Wong donya kok mangan. Mergo dekne ku nukokno bensin, nukokno oli, bayar apa? Pajak. Dadi nek cara dekne Mas, wong duwe mobil wong goblok. Ya kok ana uteke ngene ku. Mulane wong kudu mau mendengar ternyata. Ya ngiyu kok tuno. Goblok kare. Padahal mobilku telu goblok banget. Berarti iki sing ra duwe mobil sing dene wedhus ku pinter kabeh. Apa meneh pitik men selingkuh wae kan cukup petak. Pitik kan anake wakeh wae. Mulane esuk sampe turu wawin ping pira ae. Paling awur pitik. Jadi kali-kali kita berpikir ngono, ben kena ra dhuwit, ra mobil lu ayam. Ya sing darani dunya sing lahirno. Dunya kok mangan. Jadi wong Arab itu ya kadang pinter. Iya, jadi pinter jeneng wong desa kadang masuk akal. Apa oh, cara berpikir lan dhisik nabi wong kena wong desa kok aku adi. Ku teke ora kena ditebak. Orang tidak ditebak. Iya, mungkin yang ini bukan ramalan, malah rusak. Ya, jadi sendiri mobil coba gak teman-teman, kena logika ini rusak. Sesuai dengan rumah busi, kan mana ibu kok bawa rumah? Wah, wah, berat. Saya kan untuk desa kadang penting. Mereka logika ni, ya Nabi nate ditanggapi tiung desa. Ya Rasulullah jemput nak keluar mati sengisap pintu. Allah. Mau ni tak kok? Binaf sihi. Allah diambil nama ngongkon malaikat. Allah dia. Guyu, sungguh nengah. Falah mawalah dia guyu. Mengo be guyu. Mulai maksudnya. Nabi. Saya kau sungguh nengah girang. Saat desa ini gembira. Tuh Nabi. Saya cengcong kau sungguh nengah banget. Selama ini hubungan gue be Allah tu baik-baik saja. Berarti kok ya baik. Sementing Allah gak ngongkon wong. Bahaya ya ngongkon wong. Gue cara dene. Nabi tenan. Pak ku hadal arofi cek kita. Itu wong disuka dengar.
Lha jajal Mas, Nabi nerangno kiamat. Sahabat nangis kabeh, seru kan kiamat kuwi seru. Kuwi sahabat nangis, kecuali wong desa. Mana takok ya Rasulullah mata sa. Jenengan crito dasar kiamat, tapi ora crito tanggali. Dan niku kapan? Muantar kabeh wong lagi asik, asik-asik nangis mesti kiamat. Jebule dia niku gak kepikiran, dasar kiamat ora kepikiran, tapi kepikiran kapan nih? Wong mangkel apa Mas? Pas Nabi khutbah, itu orang ajar ya kono. Sampai tiga kali masyhur ketika enggak dijawab Nabi diulang lagi. Sampai sahabat itu berdebat, debat kecil. Di situ darani sami'a wa kariha. Di situ darani lam yasma. Kenapa Nabi tidak jawab lam yasma? Karena Nabi memang enggak dengar mereka lagi asik. Bagian enggak mati sami'a wa kariha. Artinya Nabi itu dengar tapi enggak berkenan karena wayu khutbah kok di. Nah, tapi mung duwe bualene nih. Nah, akhirnya Nabi ya jawab, ma'atat salah, persiapanem apa? Wanita kok kiamat persiapanem apa? Ini jawabnya enak. Ma'atat salah kabiru sholatin wala siamin, walakin diukhidku. Kalau anak foto biasa, standar mau. Tapi kalau seneng jeneng. Masyur terus Nabi jawab, almar'u ma'aman, ahab. Bisa masjid yang pertama gudim, semua nengke. Baru kaya takok di depan umum, hadis itu populer. Bagian dikata almar'u ma'aman ahabbas, bagian dikata anta ma'aman ahabta. Man fama fa'i hubil Islam farohahum bihadal. Mereka agak seneng saat usia masuk Islam, kok senengnya bihadal. Kamu ukurannya sih penting usaha. Yung desa uteknya itu di luar juga. Pikirannya uang itu kan kiamat dasar itu boleh dilihat, tapi ya pokoknya semuanya selamat. Boleh syafaat ini orang. Berdasar, tapi itu lah, kowe wong desa te gayamu koyo wong kota. Sing asli no. No. Koyo wong desa sing ikhya iki lho. Iku kan cara lagi basakno iku wis pangeran wis ribet ngadepi wong desa sing ikhya iki. Wong desa ya ning neraka, wong loro padha ning neraka. Diceluk wae pangeran. Ning neraka iki distel, iki dibrenggu. Wong budi wong loro nak budi kan lumayan kaya Mansur. Wis budi ra iso. Budi, nah itu disektor iso budi, nah iso budi kan lumayan. Kok bidik berarti sebenarnya kan lumayan, gue kegiatan sedurunge apa mati, karena budi kan lumayan, karena gue kegiatan sedurunge apa. Jadi itu terus disektor, dibelenggu, ya. Mengiran itu ya seni, mengiran itu ya seni. Sekarwan ngono sih takok, di takok, yang bus warga takok iya. Iya, cuman yang rokok, iya, sekarwan yang rokok takok. Sarwa makan, itu bukan enak, sekarwan yang rokok. Takok, terus kan balik ya. Ya sebalik nangin rokok, melayu, semangatnya masuk. Lu pengirat, lu pilih gitu. Mau jadi rokok, gue ngerainak, apa? Lu pilih cuma semangatnya kan. Ya apa kayak semangat, kalau itu kuwapok. Zaman teng dunia, nak jenis ngongkon kulon itu lo buatan semangat. Mulai ini kulo kapok, orang bakal balik di sini. Jenis ngengket melepun rokok, kulo semangat. Mergo zaman teng dunia, jenis ngongkon sholat, kulo ya semangat. Kan pas semua ini. Gue pengen nanya sama tolong, yaudah suaraku. Ya ini jajah ya, pokoknya suara akan lebih rokok ya. Ya ini jajah ya. Ya pokoknya sekali gue akan lebih apa? Rokok, sem-seman. Coba di bar. Coba lagi nanti takut, ya di bar. Itu kan di luar juga nih. Sorong sing ngetes lah di luar juga anu ditakoki cung neraka piye ge panas wis mboten enak. Desa iki kowe bali. Mulai. Tak takoki, kena opo kowe kok mlayu? Mergo jenengan sing ngutus. Kuwi niku kapok zaman teng donya jenengan utus iku. Mboten tenan. Ya ijazah ya. Oh, iso. Nek ning masar diumumno opo utkhulun nar ngono. Mlayu. Kita itu belum tenar. Terus kedua mas, yang kedua ini di luar juga juga. Yang kita kata kok, ya sekali lagi balik ini rokok. Wah aku redan, kelihatan gue pelenyaan, belok pengeran. Lu kenapa cung? Aku kan buatan nyongko. Ketika engkau masukkan saya ke surga, aku buatan nyongko, aku akan balik-balik. Nerokok, karena aku kan aku kaget. Mau sebuah suarga, aku akan balik. Akhirnya mikir, ya suarga itu. Di murga melebu anak Indra Joni Abdiki. Jadi kesempatan aku mbun rokok ngambil jasa yang kedua ya. Oh sebelum. Kalau buatan ngiro gitu. Nak nate. Ngaji jalan kan.
Tak baleni ora marai. Kula mboten nate ngira Gusti, nak nate ngati dalan kemudian mlebu neraka. Kanggo sing kedua e, oh. Kula mboten ngira Gusti nak nate ngati dalan. Terus ku anek warekno ya. Dadi intine iku ya mong wong arogan ku. Nabi sampe sahabat. Cara berpikir ku aneh. Ya tapi yo kadang-kadang yo bener njen utek kan orisin ya lung desa kelebihane kan. Lugu orisin. Kan gak iso mikir. Mulane penak. Mana kadang-kadang lu iman barang Allahumma imanan ka imanil ajae. Jadi kadang iman lu koyo wong desa. Imam Abdul Hasan Al Asy'ari imanan ka imanil a'rab. Penak iman kok imane wong desa. Gak mikir beriman yo. Ora koyo ahli kalam. Halillah iku ismun au ainul mustama. Ismun niku mustama apa ghairul? Wong desa kan oh iya kan kan. Wong desa kan gak. Darane pangeran sing ngecat Lombok. Anak kurang dhuwur ora mesti ngecat langit dhewe. Kunti sudut yo. Sampe. Langit. Pangeran iso apa sing ngecat? Ngecat Lombok, ngecat langit. Penak aja nih. Makane gak mikir. Kuat no? Tuh. Dari kabeh min ayat. Nanti kadang-kadang ngaji di Om Deso-Deso. Kenapa? Original lah, Om. Nabi ribet ngaji di Om Deso. Ya, milah yang pertama, yang kedua. Nak Melayu, resikonya di Baro. Kenapa? Di Baro ya pelum, kok. Baru pelum, dari malaikat-malaik orang yang lagi malu. Ya, sadun ya. Mulane hadis-hadis itu sing hadisul Arab, hadis sing Nabi jagon ing desa. Pena. Imam Nawawi alim-alime wong. Imam Nawawi sing aran desa. Ketika ana lafat-lafat sing zahire iku wajib no liyane salat limang wektu. Al-witru hakun ala kulli muslimin. Kusul Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Iku mesti Imam Nawawi ngendikan ngene, tapi kabeh ora makna wajib sing kudu. Di hadisul Arab, sing kono hadis wong desa. Jadi kan ono hadis dohir itu witir itu wajib ya mas. Jadi Imam Nawawi ora sido wajib. Mergo wong desa mau takok iku sore. Hal aliyah ghairu ha ya Rasulullah. Salat aku nak Islam terus kok napa? Ya salat cung imam gak ono wajib liyane to. Ora. Jadi gara-gara hadisul Arabi itu semua hadis sing dohir wajib no witir, wajib no apa itu ora sido kabeh. Sama delok ning Majmu mergo li hadisul Arabi. Oleh konfirmasi kan jelas. Kak mamang blas nek. Wala kabeh, Mbak. Poso Ramadan, ora ono liyane Nabi. Luwih sik ngono, ana tambah sik ngono matur Nabi. Bahwa wala azizu ala dzalik wala angkus. Engko aku Islam iku pas. Wis pas lakone wajib tok pas. Wis ora kok biar ora dia kok pas. Lha nyatane Nabi ngendikan man sarahu ayang dzura ila rasul ahli jannah fal yang dzura ila hadza. Kira ben roh ahli swarga yo delok cah iki. Islam pas yo. Ya piye Islammu yo tak ijazahi sing ngene-ngene iki. Piye tak ijazah sing dhuwur. Malah keponteng wae. Tak wajib roh kobliya. Mergo jabru kholalil fardhi nek menawa perdumu ana sing lho ditambeli sing sunnah. Kesel lakoni terus, nak aku nganggup ibadah problem. Soalnya pas-pasan ini loh, dijajah wiridan nak terus dianggap apa? Problem. Ini yang pas wajan apa? Yang pas wajan, nyatanya Nabi ngerti kan, yang kepentu ahli suarga itu loh daiki. Tapi yang mau Islam jenis pas loh. Jadi hadis yang dohiri majib no witir, majib no tahajud, majib no husul jum'ah, kabeh dari Imam Nawawi, kabeh ora sida wajib dengan makna muhattam sing kudu mergo li hadisil Arabi. Wong Arabi kan memang mengkonfirmasi gak ono wajib liyane ya Rasulullah liyane selain mengko ora dong ora. Kecuali kowe nglakoni sunnah tapi penting kan ora ono. Ya siku tok. Poso ya siku tok. Den tak kok hal ali ya ghairu qala. Kuwat zakat yo pasti kuwat dikonfirmasi. Lah wong di peradaban mboten wani matur nanti. Iki nggih. Nah, kan gak jelas to. Karena Arabi tak buat nanti lihat ini. Lumuni sebar muni lah situ ala dalik wala angkus.
cara saya Islam ini buatan bakal nambahi ora bakal. Ya riwayat Nabi ngintikan aflaha in sadaqah. Ini orang desa mondok ini masih bukan tinggi. Orang ragu tangguh jok mondok malah harumut. Jok mondok, belinya ya jok. Ambil konjok disi utangnya ke, tak tak kok, kenapa kayak mondok utangnya. Di sini desa, semasa aku temu lahapak is minuman paling mewah. Sebelah ada seprit. Di sini rokok suka nabang, semasa aku paling mewah. Sebelah ada marburo, akhirnya kan ini naik no gelas sosial ya. Wesel orang naik, ya wes akhirnya. Jadi jadi desa-desa agar mondok, itu mesti prestasi pertama aku nambahi. Di sini roe sarung gajah duduk, di Mansur gara-gara mondok roh, bae. Wesel ya, tarif gajah duduk. Orang perkara aku gitu. Perkara, pokoknya agar orang desa mondok itu perkara, perkara ini. Wesel lah, bae iya ya. Iya, status gayanya mau naik, wes rezeki gak naik. Gue sekolah ini ngono kabeh. Akhirnya dirapati jadi uang perkara ini kasusnya udah pulang. Tapi akhirnya jadi Joko tuh perkara ini gue selera. Apa ya orang cukup kapasitasnya. Desa ribet. Gue mau baru kaya uang desa itu hadis-hadis yang orang jelas jadi jelas kita apa nih? Tawal lagi nafsihi ya Rasulullah. Panjang nak apa piambak sing isap. Iya iya bos. Gak ngongkon malaikat ora sing isap. Sopan. Mane ono wong Arabi cerita Arabi ku ada. Ono sing wiridan ning mulut aja. Wiridane ku ora karo-karo. Ora bener kabeh itu. Ya Allah, jika engkau menghisap saya, maka saya akan menghisap engkau. Cari nabi itu tinggi karena mengerar kita. Akhirnya kan di Nabi didawi pangeran Muhammad Arabi ku kandanis terus tak sepuro bisa timbang aku napa bisa iya perkara ngono nak jenengan ngitung salah kula lebih ngitung hufrone jenengan kalau engkau menghitung salah saya akan menghitung hufrone jenengan dupule gledak trimo salah ambek kalah kula trimo kalah ambek salah kula ini gimana hufrone jenengan kok kalah ambek lho pangeran jenengan pangeran jenengan. Nak jenengan ngitung salah kula, kula nggih ngitung gufrone jenengan. Kok gletek trimo kalah. Ya kok pengen. Lah kula niku termasuk ulama sing seneng hadisul arabi. Lah pe gaya model Wali Abdul ya abot. Wali Kutub yo hadisul arabi iso rai-rai iki hadisul apa? Bisa ngene. Ya sepakat ya, Arabi kabeh ya. Islam pas. Ya penting ya. Ya pokoknya umat Islam, ojo Islam sing kumat. Jadi nak dulu cerita-cerita ngono kaya apa, Allah ngerjani perasaan ini. Jadi anak intelijeni abdi. Masyhur kan masalah kitab. Ya Allah la in hasabanillah la uhasibannah, itu masyhur. Ya tapi ngono niku piye? Ya asik ya ngundek nang desa. Pangeran niku jantuk. Ribet ngadep yo. Yo ora tau ngaji ilmu kalam. Jadi repot. Pakoki ayo Allah iki sama. Ya kan pangeran ambe kan jarep bener. Jajal kowe ning madrasah ngono. Apa kok ya kudu dimakane campur tat yo. Cara ilmu kalam kan Allah kok ya kudu dimakane berarti Allah ya taju ila. Makanya, padahal itu Al-Qayyum, murtad. Tapi nyatanya kena unggih soh, tapi ini Nabi. Ayo Nabi apa? Mbak Nabi juga, itu unggih soh apa ya? Ribet kan apa? Wantah, senangannya itu. Tapi biaya-biaya umatnya kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sing dalam keseharian kafe wamin ayat. Jadi kalau suwon sampean rawakmu dhewe ya, di pengiraan ya, wafi anfusikum apala tuci wong kere bojo ya ora pati bangga anak ra bangga kok seneng nang kowe iku lho menetek wong liya bojomu lho ora ngidolakno kowe anakmu lho ora ngidolakno kowe menetek tangga gak anggap problem anakmu anggap kowe wae problem lho nyatane yo do seneng wah wis nak gak usah desain sistem bahagiamu wis nglibatna sekian ratus malaikat murko angel
Lha presiden seneng kan wajar di jabatan, kiye ngalim seneng wajar duwe ilmu. Iki ra duwe kabeh kok. Desain sarap ngono iku nglibat kok. Malaikat piye carane? Iya. Ya kabeh wa min Allah ayat iki. Dadi bedo, ngene iki nang ngaji Quran niku kula. Dadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa min ayatil laili wan nahari wasyamsu sing syukur. Wong ayat te Allah kok kita lihat keseharian. Dan akhirnya kita wong sing ngerti ayat-ayat Allah. Akhirnya kita mlebu ayat sanurihim ayatina fil afaq. Dan kita termasuk orang yang tahu. Wah, kita termasuk orang yang gagah tenan. Dadi umat Rasulullah juga. Ora usah ngenteni tongkate Nabi sinten. Ya misalnya ana tongkate Nabi Musa ku yakin. Kena muli ku pikire payu piro. Samurai wis payu piro tuh. Ribet kan. Terus dites. Bareng dites ora sesuai kualifikasi. Terus dibanting. Padahal itu asli cuma sing nganggo Nabi Musa. Panjang no. Ayo nak ayat terus ngerti sapi. Sapi ya ayat yang mengira. Jajal sapi itu sok gak gawe anak kan orang itu. Mau dia nego mau dipajang terus dia anak. Apa dia ini gawe anak? Apa gawe jantung? Nyata ni dua anak. Jadi ini raro popo. Kafe gua ayat ya Allah. Kafe orang itu ikhtiar. Kalau nanti ketemu kiai, rotok kacau kiai ini. Tapi masa kacau. Geni orang mesti ngobong. Kalau dia ada barang yang ngobong, lapung. Dia ini dia raka ngobong. Dia ini dia raka ngobong. Jadi lah serang terus juga anak. Geni orang gak duit ikhtiar deh, mak. Ya orang duit kehendak. Kok barang yang ngobong? Dia ini dia raka rencana. Berarti planning. Kok buat sifatnya ngobong? Aku lapung. Dia ini dia raka karep. Ya kafe gak ada duit geni. Angin-angin kok tiba-tiba darahnya ada. Terus orang takholuf anil musabda. Kok keruwetan apa? Kaya-kaya desa nak nyerang dulu, gampang kan ini sesuai jadi bedui. Lu tahu loh, kaya alim ketemu kaya desa. Yang bab ngomong itu kadang bener kaya desa. Yang kaya alim cerita, kudunya masyarakat tidak ada ini. Misalnya tidak ada selokan, tidak ada saluran air ini. Jadi kaya desa itu. Apun ampun ngoten masyarakat gak tiba jaluan meneh. Yang jenis wah, bernor ampun. Maksudnya apa jenang turuti, apa radio penjaluan meneh. Dari sing alim ya jujur, ya tetep duwe yang jenis wong. Gambar lo ampun. Badan gue kok penak apa. Kok ibu jumu bareng lo, misalnya jenis mall buat turuti, apa terus gak jaluk meneh, makanya bener ngene itu, barno. Ya kadang-kadang bedui ku. Iya, masyarakat ya. Aku tekeng kan original kan larang. Enggak mau tekeng Jerman dari larang itu. Lah kenapa? Mereka tekeng Jerman itu sering kanggu. Gue kayak pesawat, kayak opo-opo. Tekeng ini kan rata kanggu. Ya si ori, malahnya larang. Ya udah di ngaji. Fama uti itu minsein, fama ta'ul hayatid. Wa mau teopo wa injawa ikan ono ing kertane Allah. Minasal bisa yang ganjaran khairun dua api wa abbalan dua api lagi. Di ladina ketiung ake aman ikan bodi iman sopa ladina wa ala rosi man ikan ngatasi pengeran ladina tawakaluna bodo patra sopa ladina. Jadi saya mikir pengeran lais. Misalnya saya mikir dosamu, wedi dosamu ake, mikir hufrani Allah luwe ake. Simbuk mikir bahwa wa ma injawa nama wa ma injawa. Misalnya kau sholat temu suake khusyuk tetap akeh fadole Allah. Soalnya kita cara berpikir yang kembali pakai Allah Subhanahu wa taala. Wa itofulan tinatof ma'alih yang atas dawuh wa ala rabbina tawakkalun apa dawuh walladzina tanisuna kafirat. Wong apik iku pokoke sing ngedhi bisa gedhe. Iso cilik kowe langganan apa? Langganan. Walladzina ma'akeh tanisuna kang ngedhi sapa walladzina kafirat ismi boro-boro bisa gedene dosa fahisalan ngeduwi barang sing ora pantes sing elek. Maknane mujibatil hududi, tegese ngeduwi pira-pira barang sing jalar ihat. Lafat al fawahis min atil ba'di sae ngatafno ba'dun alal kulli ing atas sikul. Mergo sakjane nggih sami mawon kan kabair ya fawahis fa fa'is ya napa kabair. Sing barani ba'dun sing ndi kulun pokoke iku wis sakjane ngono tok ya wis cukup.
Lah ukuran termasuk ngapik menaiki sing wong budreg-budreg kudu delok. Wa iza ma hudiku hum yaqfiru. Nak muring-muring gampang nyepuk. Ayo nak kowe kere ya angel. Mana cara bangun iki? Jane kere uga haram, Pak. Cemaring haram terus uring-uring. Iya lho, Pak. Kiai koyo bisa filsuf jenis temperamental lah. Wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cah cilik dolanan nabrak lampu. Amuk gak jawab kira-kira. Mboten ngerti. Ayo ayo lerem yo lerem. Tapi nek ning omah iku tagihan wae. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ana cah cilik nabrak lampu. Jadi artinya nyamuk itu pemicunya itu koma. Ganteng lagi Mansur. Ya, yang duit yang kotakmu itu nih, karena duit 100 itu duit rakan gue, maksudnya duit luian orang duit jatah atau duit masjid di titip norak, maksudnya duitmu duitmu tenang no. Terus mulai orang masjid ada casilik, peluwayon memabrak lampu, tapi ngamuk gak? Betul. Eh, tapi nak rasa duit plus. Lain. Jadi tak jadi melarat itu kurang haram. Sekarang gua marai uring-uringnya. Jadi gua lagi sangat. Lu kasusnya bodoh, tapi reaksinya beda. Mana cara zaman di sekolah nita ini. Tenang aja tanggal 6 guru ni rapati keren. Ada dia kurang ajar. Nak sekolah jare, Pak. Nak tanggal 6 tenang ae gurune rapati gereng, tapi nak tanggal tuwa kurang gereng. Sampai donite ni lho bocah-bocah. Yo dumono ah. Ngono mulo tercep apian. Foto bareng kok. Yo ngono ah. Rasa tak maksud. Dal satu ayat pun aku promo di sini, uring-uringan. Kita lihat dagangan samurai ni, payu. Terus mulai bujuk memangkel, tak ngamuk kan? Berdi tipu, tu omah bujuk jengkel lo. Jadi ada apa di rumah? Ini pertanyaannya. Wa idza ma ghadibuhum. Nak muring-muring gampang. Ya tak jawa jina tegese nyek yuk yau firun tegese gelem nyepuro sopo. Mana ni tak jawa jina tegese gelem mengabaikan sopongannya. Jadi tak jawa itu mana nama? Mengabaikan nama? Orang liwati batas betul nama? Diliwati mana diabaikan? Kau nengenya nak ya tak jawa jina mana nih liwati batas kan betul pas nama? Tapi miri ya tak jawa mengabaikan. Kau ini, gua kan uang mapan terus rawang ngaji tak enak dewi. Tapi uang mapan kan ya, abek no, no. Misalnya kalau kiai mulai beramapan rawang ini tak tereng no. Jaga musibah no, tu. Lain saya Hasan, kalau makalah paling kau kenang selain jelok silaku lebah mohon bapak. Makalah paling kau kenang makalah saya Hasan. Kita kau imanis Sayyid, ya Sito Rasulillah. Sayyid itu sinten, maksudnya orang yang bisa dipertuan itu sinten. Jadi lucu. Kullu muta'amin mutahofil. Bagian lewat al-muta'ami al-mutahofil. Wong sing misek sing lali. Ini cari salah ibu jemu masalah lu keliling terus lu perkoros. Di wong top lu wong sing gampang misek gampang lali. Ini misalnya urip mbek kanca masih eling bodoni ini eling. Jadi soal urip muta'amin. Terus kiai Jawa itu mulai kulo nak darani kiai Jawa alim-alim. Kiai Jawa nak kandani wong. Jawa mesti ning donya mbutek misek. Bisu, nak bisu rakwat mas, karena mana? Nak bisu rakwat ya? Yo nak micek ngopok itu cek kuat. Jadi kali gue neng kampung, gosip-gosip kan ngalang-alangin neng berita orang dunia, mas. Gosip neng kampung ya. Kiai di penter dirasaan ganti Alphard jadi rasa rade mobil ya. Kiai kok kiri. Barek di mobil, orang kerja kok duwe rot. Dia tamu pejabat dirasani, orang di tamu, iya kok orang duwe tamu. Dukun harus konangan, aku teknologi, misalnya, hanya repot.
Lha iku solusine apa muta'amin? Jadi muta'amin ya bebo micet, muta'amin. Iya, mau kok ya. Itu solusi kan. Selesai. Selesai. Selesai wong ora komentar ya, selesai ki milih piye. Wis ora milih pilih aku apa sih mbok pilih, mesti ono salah. Wes sudah, ini bener ceritanya lu kemana vaksin. Ngandanya anak itu gampang, tidak nonton apa kimar ya. Ini numpak anak itu nonton, orang tua kok kurang ajar. Lenges-lenges numpak anak itu nonton. Kecuali anak itu numpak, dia nonton. Bisa kok kurang ajar yang ngurung. Bapak itu nonton kok dia numpak. Akhirnya ditumpak orang loro. Kok rawara, kok kimar kok tumpak orang loro. Akhirnya ditonton orang loro. Karpe ku piye, kimar itu. Jadi kayak dipilihan kok gini gitu. Uang utangnya agak kok malah ngaji gue ya. Tapi misalnya gue orang ngaji, lalu utangnya agak gak tau ngaji. Apa-apa bener? Ayo jajalkan milih gue. Urut dulu. Ada uang mas gak gelem umroh. Alasannya aku urung umroh anak urung nyaur utang. Gak ada orang masalah haji. Akhirnya yuk gak umroh terang. Uang kok rakangan ganjil. Keliru kan. Barang umroh tenang, orang mikir utang kok malah. Ribet. Lho kalau sering disuani tiang, terus kalau ini dari haji, tapi kita umroh. Caranya sendiri, dari kampung-kampung ngasih darani, wajib itu haji dia umroh. Tidak takoi. Dia yang iklan umroh, sampai haji, di sini wajib, di sini sunnah. Uang kok rakangan kangen kanjeng Nabi. Selakan, selakan. Jadi ada istilah umroh, istilah umroh terus didubek kaji. Ya, lah aku kiai wis pengalaman wis. Kan raine rai fakir tapi amatir apa? Rai fakir tapi rai fakir amatir. Jadi aku khawatir nak ono takdimul umroh alal haji. Aku kiai wis pengalaman wis rai-rai ngene santen wis. Kadani kiai mesti ndarani ra oleh umroh sik sedurunge. Oleh gak wong kangen kanjeng. Gak iso jam. Sopo sing marek Gus Pak Wah ya salah. Wah ora oleh kangen. Kan gak, ya modok kok kene nasi. Wong utang wadah ngujar ngaji to. Wong ora oleh kangen Quran. Sampe, sampe. Ya sepakat ya, terus ora usah mikir. Wong ora oleh kangen. Urung kok wis nerangno nek urung. Kan terus kok diane sebagai takdir sunnah alal fardhi ngene-ngene. Urung kok diane. Lah ngene iki wis bodho di bayi-bayi. Lah ngene iki. Aku bapakku wis kiai, mbahku kiai, badani kiai ke debutan kok. Lah ini lagi debutan kok. Yo kok amatir. Senane fatwa ya. Ya mesti aja aku sing kelas-kelas sederajat. Gula musuh sing podo. Ya oke tak warahi nak terpaksa umroh mergo be haji yo suwi lan wae kangen. Ana ono sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi yo kok di. Mergo sekali ke nganggo umroh, mbek haji terus nganggo versus tuh. Kaifa hukmu tafsimil umroh alal haji. Ribet. Debate iku ribet. Kaifa kaifa ya saya coba lagi kaifa hukuman mana aja rota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa hukuman mana ha provokator itu maksudnya suwa Islam itu yang gampang yuk lo wonten mas yang lu rasolat patang tahun ini kisahnya tak wong ini super taksi. Dene sholat menaik u gara-gara ngaji aku, soalnya sholat usah sujud biasa. Mergo dene tahu sholat rasi tano kita gane. Mergo ruku era bener sujud saya era bener. Walanya mutong itu rasa sholat. Dene super taksi, neng Semarang juga. Kawan dene sholat, aku saya sholat nih gitu. Mau preman juga kadang bosok, kadang kurang dana itu. Mau saya sholat nih, bahkan aku sholat nih. Dari jangan mau sholat itu penting, sujud itu penting. Wes rasi tano kita gakul. Lah iki jalu kadane iki ya. Iso ta wong larang sujud atem rasa lho. Iso ta wong larang sujud ning pengeran. Wis ta salatmu rasa lah karo nang. Lah iki nek ora berhak nglarang wong sing kangen pengeran terus sujud terus. Kini kadane males. Disuruh terus wae. Yo ora iso terus pengeran gak weruh. Terus sing tau nglarang wong sujud nglarang wong.
alasane salat niku ora gunane mergo salah. Kowe wani darani kawula sujud ning Allah ora ana gunane. Niku ten wani disiku ora karo. Wis ate dadani ya, tapi rasamu ning rasa. Misale secara pekin sing salah dadani wae iki rasa komen. Rasa ngoten. Kok bengkel lho cara bapak ke kiai bengkel. Nek ora wani dadani motor rusak ora usah dadi bengkel, ora usah dadi kiai. Ojo kok urung dadani wis kak nek digo. Oh, ora dadani urang digo. Lah bapak, iya ora digo. Saya masyhur. Cara bapak masyhur lho, kiai iku bengkel. Ares ono to sing rusak ora dadi. Iya, ora dadi. Apa aku ngene iki misale nyai ngenteni kowe bener. Wah. Cuma ora ati. Ben awake ngaji soe mutaamin mutaqofil. Cara Said Hasan no, mutaamin. Ngono darah di Jawa wali-wali. Jawa nak andani anak-anak kan. Tong urip tobo wis ngopo? Dicecek nang ngopo sih? Misak, nak bisu rakuat pak. Diserang satu marah serang ya, nak jawab aku, gak lego nak jawab aku. Malas. Ya misak juga. Kajian penak sih, budek. Nah, aku terilhami dawai saya tu, Hasan manis saya, wong sing layak dituankan tu siapa? Allah amin. Saya yang masih baca tu. Jadi bahasa yang mengalami perubahan. Dulu itu semua sahabat yang disebut Sayyidina Abu Bakar sampai ono era saya itu mustalah aleh kanggo kabeh. Jadi kabeh bahasa yang mengalami ya tugale salaf. Bisa uang ger suantri bangga dari salaf. Bareng salafi saya imut dhewe ngono. Padahal tak kudu ditulis Al-Ma'rad Al-Islami. Jadi bahasa itu bisa jenis mubah, lagi orang soleh yang ikhlas, bisa iya deh ya saya ini ya, ya ada jadi saya kan, ini pidato ya, gak usah panggung, gak usah MC gak usah pokoknya ada hukum yang gak dingerteni, dingertikan kenapa mesti ada hukum yang ngerteni dulu ngantain ono panggung nak kok iya ya nak kurang yang gerem ribet iki wis ora ono ya alhamdulillah akeh ya tapi ora kena bu salah no rahmat Allah jembar kowe tak warai ha tomak sing legal formal wae tomak tapi legal rumah Nabi Ayub. Ya, cerita iki sing terkenal nek ning ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi ora sing darane Nabi Daud. Pokoke antara dua nabi. Tapi nek ning Bukhari jelas Ayub. Loro fatul itu Ayub. Tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya ana tang ora sing pas bidikan pas. Pas kaya. Pas Nabi Ayub jadi. Dia nyebut kaya raya. Bareng roh walang Mas. Dibedak. Dibedak terus sang rentuk dilebokno gamise. Untuk nas disibuk di lubuk nukam. Coro Jawa kok erakus. Kita kok ibu pengiran aja lah yo. Bukanku nabi. Dunia tak cukupi roh ngono kok buk rawu iran karo. Siapa lu? Wama ya sebuah umin rahmatik. Ini sakit warak sangi rahmatik jenengan iku. Ini kan bapak pengiran terus dibaro. Jadi kok tau habar untuk orang juta. Untuk orang atas yang ditompo ya? Loh. Mesti ini bar untuk orang juta kan untuk Jakarta. Oh, ora apa? Nah, iku hadise Obama ya sebab min rahmatik. Sing saged warek niku. Tompo iki. Iku toma iku ono sing legal format. Ning Bukhari bisa hadise, mantep lho posisi. Obama ya sebab mestinya kan bantu salam sampai 2 juta maksudnya yang bisa pedalaman orang salam sampai 200 kan dibalik kudu nih biasanya gitu ya ditompo itu hadisnya wama yasba'u
sebagian riwayat walakin lagi nanti anbarokat. Sing sakit semoga sangat rahmati jenengan. Sing gede enak, sing cilik ya. Contohnya ini lah, kue bar mangan sate paling enak. Terus ono wong bakar jagung mating-mating, saya kepengin to. Iya kan? Lha iku ya wama yasbau. Rahmati. Tadi ya, akhir-akhir itu. Mulane wong kudu ngalim, tomak kowe ana ilmune. Tomak kowe ana. Ketika men wayo Mas, wae ya sudah umur. Ya ni ya, nek men wayo ge. Cangkem. Rako selain nak di ilmune ya dadi apik apa? Tapi masalahnya Mikaile tidak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak? Barang kok kerakusan, tutup. Terus Mikaile kombinasi Mbak Israel bar. Iya, barang kerakusan ya, Mikaile dilonggar. Tapi alasannya kan dilonggar dari Israel, nak jatah entek kan tutup. Bar. Dua beliau koordinasi ya tuntah tuh. Ya kan Israel sampai jabut uang kan takut Mikael. Koordinasinya aja ngono. Piye data aja. Mikael jawab. Entah. Lantai aku mergo dicubuki terus. Jadi Allah aku rajupo nyawa nih uang kata Iwafia Rizkom. Wa aja lah. Jadi koordinasi. Berarti Israel konfirmasi mah sampai semua. Iya. Akok itu. Merasa pelampung orang itu. Jatah ijek tau lah. Jawab orang, oh ini dijubuhi kabel. Mana aku tak angin-angin agama itu modern. Ini banget modern. Zaman itu cerita profesional. Zaman itu ngonok kementerian, ngonok negara itu modern. Agama cerita sistem itu modern. Malaikat yang ada koordinatornya Jibril. Malaikat yang ada kordi nasi, misalnya Mikael, Israel itu bisa nyabut pelang-pelang ke, dia nunggu jatah rezeki itu. Oh, koordinasi ini mantep loh. Proses itu. Stop. Ya, pokoknya diwatur sedemikian. Mulai ini kena mubun rokok, itu paling repot. Itu agak ada datamu dihilangkan. Mulai ini ketika ini ulama-ulama tasawuf, kasih satu Qasim al-Junaidi, An-Nisyan Asad Guminal Azhar. Gila lek no pangeran luwih nemen timbang azab. Misalnya kan mbun rokok iso ana tulisane jahit masuk neraka tanggal sekian. Nah, sampai tahun sekian kan isih lumayan. Sing nak data itu dihilangkan. Kan enggak pernah dipertimbangkan lagi kan malaikat-malaikat wis gak nyekel data itu. Nak isih nyekel kan. Loh, iki sentek wae metu. Iku wae remisi 17. Mulane ketika Abu Qasim al-Junaidi maca Quran, mesti sing ditangisi iku inna nasinaka. Aku iku saliku. Jadi nek Allah nganti ngumumno inna nasinakum utawa nasuwaha fanasya. Lha udah ta srawon. Sejal misale malaikat Malik, ape jupuk nganggo data apa? Kaon data besar. Entek wis. Mulane Abu Qasim al-Junaidi nek maca Quran minimal kaya aku nek ben dadi wali ilmu. Mergo repot wong wis dimulo pikiran inna nasina. Lha data gak ada piye? Wah, wong ning penjara 400an tahun lah paribasan. Ana datane kan ana evaluasi. Sono tanggal berakhir. Jadi kok bilang. Sampai inna nasina pun kalau juga ada wis nasuwaha pada jam. Entar. Mulane kok sopan kudu minceng datamu iki. Nah, ora ya kudu ngomong mbek malaikat Malik. Catet lho, catet tenan. Pertama tanggal apa? Akhir itu. Akhirnya tanggal biru. Tenang, gue cilahan. Jadi kita bun rokok, kondor sih Malik, makan Malik. Ada tenang loh. Jadi cara mulanya wong-wong tasawuf yang wali-wali itu tetap wong alim alam. Bisik, ini cerita bisik, tasawuf bisik. Tasawuf saya ini kayak terapi. Sumpah kalau ngaji pekeh ngapal rukunnya sholat nanti itulah sekilah 14 sumpah. Akhirnya ngaji tak tahu kan gelok kiai barokah ngaji rabam lah. Repot.
ilmu kowe rapi. Gak meyakinkan ta sok zaman akhir. Warga ora paham lah warga turulah ya warga. Mulane ya inna nasinakum tnatuwaha panasiyahum terus gimana sih itu mliko ayumikum iku asyaddu minal azab. Kulo yen dijandel iso. Karena tak wongan ngene iki, ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun, keluar Agustus tanggal 7. Kan seneng tetep ono tanggal ya kan. Bokak takok pengiran iki wulan nopo? Tahun piro kan iki iso ditakokno. Ya tapi nek kowe takok malaikat malih. Kulo tanggal 7 gak ora ono ning kasetan. Montek. Keman lali pengiran. Mungkin nak eling pengiran pas turuni asyurkum. Namamu cek disebut. Padahal nak Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Tunduk amat. Misalnya malaikat malik sak kereng-kerengnya malaikat rokok disebut. Abdi hadai kawul aku iki tau ngaji jalalah. Malah gosowi. Wah. Teko ning majlis ngaji. Majlis sing aku dipuji. Majlis sing hukumku dikaji. Mikir malaikat. Wah gus mati. Dia tetap nyiksa. Mikir. Datane ngono napa? Datane ngono. Datane iku sing disebut Allah cah iki tau ngaji jalalen. Mulane bener sabdo Qadir Jilani ketika ana malaikat nyiksa wong tau suwan dene. Iki tau suwan aku. Wala bida ya Allah Allah. Datane tau suwan kok mbok. Wong datane tau nggo sowi ngalor ngidul kok. Ya mulane pokoke malaikat malaikat rata kok datamu lah kayak yo. Ora takok lah yo. Wis kok tak kei. Tulis dhewe terus titipno. Kok ngono seribet to? Terus sampai ngalami natuwaha. Mulane anisyan asyaddu minal. Jadi berat-berat siksa dilalek. Mulane enak-enak nikmat kowe ning kula eling pengiran iku asyukum Allah ya. Nek awake eling namam disebut fil malaikat. Jibril ku muhammalatil arsy. Koy apa gagahe? Mane masyhur ana wali mati ora tong di swarga sik. Do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama ikama majjadani fi ardh. Sama malaikat kaget. Dadi ora usah dihisab. Ketika malaikat semangat ngisab dari pengiran ora usah dihisab. Kayak kursi kon muji aku koyo zaman ning bumi yo muji aku. Kan lu posisi pangeran kelas ngono. Mosok ngdikei panggung kok dilebokno neraka kan. Jadi doa lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardh. Warga. Ana kudu sampe ngaji dalale nganti nang swarga. Kudu wae dalale gowo nganti nang swarga. Wis kudu yakin hakul gowo ngalor. Maknane jembrak. Muarap lah kok. Walau mu alim rohimah gua. Isam macam mana ni master? Wah, keren loh. Uang ruwet bet berkor panas ya, wah. Master, ngaji. Tapi datu rano. Ya. Ngaji je, ya, kuatlah. Lama semua. Masyur kan termasuk keramati Imam Sanusi kan ono uang yang kari Imam Sanusi sambil ngomong ilmu kalam. Uang itu gigi roh Nabi Ibrahim macam matan Sanusi ya. Nabi Ibrahim kalau itu rohman. Wes, sudah mengasih ini manusia. Gua mengapa tuh borai raro? Saya ingin ngaji bersyarat kenaikan apa? Kelas. Jadi orang apa lo itu gua identitas. Dan aji saya mantep pon apa? Jadi orang gua syarat kenaikan kelas. Dan ilmu gua menyatu. Jadi gua kenaikan kelas. Bisa di setoroy lali musorat. Jawa jadi ada Jawa Juning ini maknanya orang iwati batu semua mengabaikan, no? Ya yes, pokoknya bangsa itu lah. Ya rasa aneh, maksud itu aneh-aneh wae. Ini ada jauh biru kok diarahin kok. Lagi kepingin ngomong. Waladina lalu ngakai istajabu kang nyembadani sopa ladina li robbi himari mengirani ladina. Ajabu. Biasanya nyembadani sopa ladina hu'il Allah ilama paling berkoro da'a kang ajak sopa Allah hu'il ngakai ilai himari. Minat tawfiti sangin tawfit wa ibadati lalu. Apa ngajak apa wae dituruti wa apa musolat lan nglakoni salat ada minangka sing langsung nang sepuh gak iso wa amruhum ta urusane wong akeh alaji rupane amr yap tukang bertelo apa lagi kahum ke tukang akeh usura itu musyawarah benar. Jadi ketika ada urusan bersama jadinya musyawarah
Ya tasawaruna tegese musyarah sapa wong akeh fihi ing dalam amal. Wala ya jalun. Lan ora kesusu sapa wong akeh. Wa mimma rezeknahum. Lan wis ngatae perkara rezekna kang rezekne ing sune wong akeh atainahum kamari ing sune akeh yen sikuna ngaten tempat sapa lagi. Kito atillah ing dalam Tuhan. Jawi Imam Suti waman dukira iku simpul. Dari Imam Suti ono-ono. Waman di sapa ni wong dukira kang waman te wong dukira kang disebut aman iku simpul sak kelompok. Esuk ono sik iki ono kelompok kedua wa ladina iza. Ono-ono iku. Tapi yen kula nate, kula kan seneng sinau, sinau tafsir kula kan seneng. Masuk kitab-kitab sing aneh. Tangan-tangan iki bener. Tak warai. Kowe masih ora paham lah tetep ora tak warai. Dipe umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataf ning tafsir ora kaya ataf ning fikih. Tak baleni ataf ning Quran ora kaya ataf ning fikih. Jadi kadang angger genti ataf dianggap sinfon, kelompok yang berbeda. Lan Imam Suti ngendikan wa man bikira iku sinfon. Terus diket, diputus, ditatek waladina itu kelompok kedua. Tak kaya contoh ya. Ini nyata maksudnya kula maca mboten paham kula mboten kula maca. Kan misalnya alif lam mim atas dalil kitab laris putus hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun sinfon. Yaitu sinfon wong kafir kures. Wong kafir kures itu ketika iman, itu modalnya mau iman. Kanjeng Nabi cerita swarga ya percaya ana swarga. Kanjeng Nabi cerita neraka ya percaya ana neraka. Nah terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika sinfon sing ghairu ahli ghairu kafari kenapa Quraisy. Mergo kafir Quraisy iku ora roh Taurat, ora roh Injil. Jadi walladzina yu'minuna bima sinfon akhir ora sinfon sing arep. Mergo iki mukminu ahli kitab. Mereka dekne pertarungane wis iman mbek Taurat ambek napa? Injil. Lah kenapa harus begitu? Buktine ana lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Min ahli kitab iku pertarungane Taurat Injil. Musyrikin ya modale yuk minuna bil. Pinter tenan. Dong ya. Dadi lak ana wau atap ning Quran, ojo bayangno kaya ning fikih terus sak paket iku gak. Kali ini lah kiai ku, orang yang mulang ikhlas terus apa? Yono sing nak panggung. Orang nak hukum yang entah yono MC, yono panggung. Lagi ya sinfon. Orang kok kiai koy aku buat jadi koy kue kue koy aku yorai song. Dong ya. Jadi sing alladzina yu'minuna bil ghaibi ku kufaru Quraisy ketika gelem iman. Ku modale mau percaya kanjeng Nabi. Tapi kufaru ahli kitab ketika iman, itu dia kan harus kadung iman bek Taurat bek Injil. Melani yuk minu nabi ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iku yo sinfon, sing ora sinu sing mau. Pinter tenan. Dadi maksudnya iku ora kok terus syaratte iman kudu yo yuk minu nabi wa bi yo bima unzila wong kafir Quraisy ora roh bima unzila wong min qablik wong nek niku umiyen apa? Artinya ini loh, Imam Suti itu bener. Jadi ya ada yang, ya jenisnya ngomong. Makanya Imam Mahdu kira itu. Ya maksudnya yuk, ya masuk akal. Kalau kita tahu itu kakek, itu sementara kan ada. Nganti kita ngalimnya kaya lagi oleh ranut, no? Lagi oleh. Jadi ilmu mamatir ini sanut sih, no? Waladina dan wongake ida sobran alikane mekenane wongake po albahyu opo kedolima albahyu mte wongake yantasiruna itu podo bela diri sapa lagi. Ya iku ya sinfon napa? Karena ndak semua orang baik tuh ngalami didolimi orang lain. Berarti kan ada orang yang baiknya itu karena didolimi orang lain kemudian dia yang tasirun. Tapi gak ngalami koyo sing arep. Mulane disebut apa? Sinfon. Yang taki munami mandolama. Tegese nyik gelem nyekso sapa wong miman sing wong dolama kang dolimi sapaan ing wong akeh bimis didolimi klan padane dolimi mantul. Melani Ibn Abbas nanti ditangkrecing. Kulo setuju Ibn Abbas. Misale kulo sebagai kiai misale kesampean sebagai kiai sebagai hafid dirasani. Hafid natane urip loro kabeh, bojone yo elek cerewet misale dirasani. Kowe kudu wajib males. Lah kowe ora hafid bojomu, elek. Ora hafid kiai, lumayan aku kiai lah. Iku sing males mbok sira males sampe njijer, napa sampe sing males. Alasan Ibn Abbas termasuk wong apik iku hum yantasirun. Orang ketika didolimi itu membela diri. Paham ya? Terus kedua alasan Ibn Abbas, engkok kowe iku padha karo tahlilul haram, ngrasani kafir ora haram.
tak kowe meneng ae malah haramane meraja lela kudu mbok lawan dong ya. Mulane kiai yo dipasut mandi bareng ben pantes mesti ojo sing rasane kowe tambah suka sing seneng kowe tambah kere urip mrene kowe lereni dong ya. Yo kudu ono barokah e sing seneng kowe tambah barokah sing gedeng kowe kualiti titik lah. Maksudnya itu orang sakit kecelakaan mas gudi-gudi kan tau apa gue syarat apa udhurnya tau apa iya gue syarat apa udah sampe yang seneng gue itu marah gede yang tambah doyo ya kan terus gak ngefek itu sudah keramat lo dalam hal ini sudah bilang bukti ini inna wa ta'ala madaha Allah itu nelem to ibatan sing yang tasir. Kau zaman di sini entah buat cerita. Santri pura di jasa marat-marat. Nah copet neng kota-kota itu, jutir atau santri yo, marat. Artinya marat itu ragu jutir disebabkan santri. Banyak orang yang gak tahu mondok jutir yo. Dimaksudnya nak rabu jawab itu melahirkan faham nak mondok marai. Padahal orang sebelumnya mondok yo. Kucu maksudnya ni bagaimana tu? Sebagai kiai tu terang loh. Nak mondok tu rasa babul fakri. Iku fakron kodim, apa fakron apa kodim? Yo terang loh. Iku copet ratu mondok yo. Marah. Misalnya kiai kok bujurnya, iku rakyat kiai bujurnya yo. Maksudnya kusian tasirun. Yo kusian tasirun tak menang. Itu. Yo yang tasirun yo. Yo yo tasirun. Berarti seru urip. Ya di barbaro dlosok. Ya maksudnya paling gak bela lah, yo. Kali jujur sakit kok melarat. Lah wis melarat ora. Lumayan aku melarat lah. Wis poe-poe de. Kabeh kok bojone lah. Kok ora kabeh bojone. Kok nang ngene wes parek. Kabeh bojone iku pemanasan. Iki apa? Engko tiba. Krungu bojomu bar. Jadi Ibn Abbas itu tahu ditakoki. Kaifa hukmu man istabahu ghayr? Madha yaqul? Nah ana wong dirasani wong ati. Terus Ibn Abbas wong iki kok ngamuk. Alasane iku aja sampai terjadi tahlilul haram. Kok nyatane wong kesabaran ndadekno niku ya Mas. Orang tu juga tak, orang tu terus, ya lotro, ya lotro, lotro. Jadi butuh orang tengok ibu apa, tapi takkan. Kau orang itu, dan sekali kau ngalah terus kau ni saya isam. Dia lucu kan, brewok buaga semua. Terus apa? Isa. Abe, gua saya pitik semangan bekasnya sekolah. Dia tak. Kau cuba balik. Foto ni, bapak. Oh, tak kena. Ya, jadi lengi-lengi. Nak cari Ibn Abbas kadang-kadang bukti ni apa? Allah madzhab wong sing ida asobah mutasim yang tak, ini yang tak. Infun. Melainkan sebut yang takimu namiman dolama. Ya intinya tapi ya wow, okay. Ya hitung lah, hitung lah sahati dia. Tapi misalnya pilih kamu itu. Paul lho misalnya, santri mari melarat ngurang-ngurang ijazah ini. Kau itu juga, aku rasa santri yuk. Habis nyata nuri peloro, lho aku sepuluh peloro orang. Kau itu kudu ngomong. Dan kau itu terhibur sampai omong-omong. Apa? Ben terhibur sampai? Ya pede dari yang mandur. Kau jazah usai atin, usai atum, misalnya. Kutai walesi barang elak, ya diwales apa? Elak, ya timbang jadi udun apa? Lah kecuali kaya swali, makamnya faman apa wa as. Nah, kaya orang wali kok melakukan. Sum, ya nak sing wali, makamnya kok Syed Hasan, muta amin apa? Muta wafin. Sum, ya dinarani apa asan, ya kedua dinarani usai atan. Waktu itu ratu rung, kaya itu tirakatan, itulah satu sebesar, itu ratu rung kan setengah papat. Murah merdeka itu lorok kabel, ini negara ini juga dijajah banyak uang apa. Ini ratu nanti setengah papat terus turut silu. Besok lo kangkang pedara bendera. Nanti ini salah ya kok rasa salah.
Kadang kon delok iku ben rohmu. Lah iki diwarai Mas Anak. Malik, iku genderane kualik saiki wis ana teknike yo. Wis yo. Mun jan aku saya amang tak kon maca prasat. Ora apa mesti ku maca. Dadal, sila keempat, keempat. Keempat, nah ketiga gampang. Kerakyatan. Jadi Indonesia, orang Indonesia. Berarti yang Indonesia. Apa-apa, lumayan. Satu, Pancasila. Kenapa Pancasila jadi enam? Pak Zeni lho, kan Profesor Zeni kan tahu jadi dirjen tugas di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 43? Baik-baik saja, Pak. Aku tahu dulu ke Hasan ya. Hasan anak untuk TV. Sing TV 7 lho. Indonesia aku. Kacil isi tahu. Ini bendera siapa? Benderanya Stolan, Pak. Maksudnya karena penanya, bintisnya bendera Republik. Bendera Stolan, Pak. Ya sing takok yo bingung ben disalah. Di repot. Watara ya oke esuk. Ngabe bareng pas detik-detik pas bareng ngaji si mukadimah yo tak jil. Bener nek apal langgar nomor papat apal liyane ya apal. Sumya. Sumiat denarane wasani ati sing kedua darani sayatan di Musa bahagia krana nyerupane serupane samiah di ulama ring pertama visura ing gambaran wa hada udai ndoir-ndoir kiman dan berkoritas tukang den iso iso diceritakno seperti semulane di opo piye ing dalem menasirokan nominal jarokat ning proposal ya dadi kosto yakusu koson to kisoson maknane cerita. Jadi ana wong kok ning gone pengadilan gunting kupinge berarti dhekne salah ya gunting kupeng. Jadi di sini kan anal apa sebutnya mas anan nafsa si wal aina bil aini. Jadi misalnya di pengadilan kok meripati diculek. Jadi kesalahan dia ini nyulek meripat. Jadi anan nafsa si nafsi terus wal aina bil aini manfaat si nafsi. Ya, misalnya kok di pengadilan kok digunting kok irunge berarti salah di sini gunting itu. Nah jarangnya kok kisos kisos itu menceritakan kesalahan terus kesalahan itu diulang sebagai sanksinya, loh. Lah mulane wajah za usai aten saya atum. Iya, dadi maksud mesti wae nak cari maksudi nak ning feke. Misale kowe iku gunting wong kupinge. Wonge saking mangkele njaluk genti mripat ya ora oleh iku jenenge ora mislon lho. Maksude maksud iku cerita mislon ning bab dirohat iku yo yo mislon tenan. Wong salah iku gunting kuping kok jalukane mripat kan mboten imbang. Iku dadi maksud apa gimana yuk tasuhi minal dirohat. Ono ne mung malah aku ora kepikiran lho sing dipikirin to biasane dipikirin lho kok. Nah kene kan gak pikirane ngene Mas. Misale siswan kowe asu. Ha iku oleh apa alas kowe ya asu iku pas. Enak to kowe asu gudiken. Lah iku. Kowe iku susu ya wa. Dadi ya pancen contone ngono nek dipiso ilah malese ya sing sing seimba. Dan misale kowe asu, kowe jawab yo asu. Namun wah tuh retor-retor wah. Ya jadi nah biasanya ulama kamu nyontok nama menyangkut apa walasan pisuan apa walasan apa pisuan. Tapi nak memberi buatan apa kisos itu ya kudu per motok salah itu gunting kuping kok dijaluk meripat kan saatnya kan apa. Nah misalnya terus masalah pisuan kola baduhum ba'idha kola hu akhzakallah. Misalnya kita juga bisa uang akhza kau uang gomgong inak no kain siro sopa Allah Allah bayi jibu sebab itu akhza kau uang kira oleh nambah asap dalam indah kira oleh apa ya misalnya kita kan biasa kan bisa kue ketek kira oleh tapi apa kue ketek urat uratan kira oleh itu susu apa jadi kue ketek kue yuk bocor lagi ono-ono tapi macam aduk diwarai males ya agak ngono tuh udunan ya tuh ngempet ya. Lho nak bakat wali gak apa bagaimana? Nak bakat wali ngempet itu udunan. Udunan ya, Bang. Nak ismalah itu lega.
Kena lambung ya, ngempet ketuan ya. Iya. Ya abe-abe. Jadi misalnya akhza kawoy walet. Tapi sing pas apa? Paman mau kete sapa di wong apa gune pura sapa man andolimi sanging sing dolimi man. Waswahalan dandani sapa man misale alugda ing rasa seneng dene antarané wong wa benal makui. Lan sing antaran bispol sapa zaman Pak Ajruhu. Alah, iki makome wali ora usah makome kemarang. Ngempet ujunan malah ra. Inna wa taqdisa Allah taala ya sing ngajar sapa Allahu ing man sing apa la mahalata mesti. Inna wa taqdisa taala la yuhibbu iku ra seneng sapa taala azzali mina ing boro-boro sing dolim. Ail badiina tegese sing ngawiti kabeh bizulmi kelawan nganiaya. Berarti ketika ke misah terus dipisoi tetep sing salah sing per sama mergo sing males iku mau mukafaah napa? Mukafaah. Ya sing salah sing ngawiti. Lah tapi kowe dhewe duwe perilaku sing wong semangat misoi lha iku kemarin perkara iku. Lah misale kere pleta. Wong nek gak misoi gak lego lho. Gak misale ngene Mas, kowe ketemu wong sing utang sampean, diutang sak juta. Gak mikir nyaurus nyumate. Nyatene meting terang bar iku glegeken. Kowe nek ora miso ora lego. Utang ora dipikir malah. Utang ngene lho, nek kowe ana wong utang kowe sak juta, rungkas per wong iku wayo. Kowe mangkel gak. Kene sing utangi ora wayo kok sing utang. Wah, mangkel gak. Dadi kadang-kadang wong ndek perilaku sing wong nak gak miso yo gak abdol. Maicu napa? Kesale misalnya wong bodho, maca gaya kiai. Tah iku ngandani wong mesti wong mumpang. Ini kan yang rusak pasar no. Ya kok selawat ya, selawat itu terus disulap ini wong tersiksa tenan. Kan pikirane wong selawat mergo mahabbah ning Rasulullah. Terus disulap yo gelo tenan. Cara kowe ra miso ora lega. Kanjeng Nabi kok dimbo. Ya tetep orang itu gak nyaman. Lah maksud e ngene Mas, pertanyaan seki. Miso sing jenis iki ku dolim gak sing dipicui lho apa? Muga-muga gak ya apa? Yo nyatane mangkelo tenan lho. Saat itu selawat kali lagi nabi bersimbu hal-hal yang negatif. Melainkan baca di dunia terlalu termasuk sing nopo miji. Sebagian ayat itu adalah layu kebuah jahroh bisu. Jadi ono jahar bisu. Iku es ngoleh no Allah malas. Iku es ono apa? Jahar, jahar. Kan miji dek ni ku. Ya le mangsa sama dadi kiai ono wong wayu kata anjak liwat ngarep. Kan yo bingung. Sampe nak ra miso malah dianggap tertarik. Tapi nak miso kan ya Allah itu iso. Samangat itu. Gak kena ra miso nih dianggap tertarik. Kalau ada pertanyaan, itu orang miso, tapi wong itu memicu. Itu albadek. Ya, bisa miru. Saya serasa dipikir, sudah patar miso. Wadaw, saya ini terus akhza kawah. Jadi kena ada orang ini akhza kawah, itu buk alas. Inna hu layu hibu zalimin ayyid badi inna sika ngawi tika bebi dunfaya tarota fa'alim. Maka ketika urut-urut alim ngatas mengakau, kok ikut gua, kok sekto, nenggone wong sing albadek. Sing lakon iki apa iku guru apa siksane Allah ning wong wis kok terserah oleh makna niku itu fa'il ning fa'il opo ning makhluk ngono kok bingung mungkin wis ngale mbok warai yo walamen tene uta wong intas ora kang bela sapa man badha duni sauti dizalimi ning mas wong suci lan manane bingung dulmi zalimi iya gur kok dene kepengen di iki rujuke ning idhofatul masdar ning gone fa'ilihi no padahal fa'ile ra ono man intasara iku mazlum napa. Ya maksudnya kita kena-kena aneh aja. Jadi kan, ya man intasoro kan mazlum. Jadi nak mana nih gini, walaman yang tindak-tindak uang. Dupu ya hasil mikir aku wajah. Gue mikir sih prospek gak nak dibidato norah mikir maslahat orang. Walaman yang tindak-tindak uang intasoro kan bilawai sopa man. Baca dunia sa'usi didolimi ini man. Tapi maksudnya gak, baca dunia sa'usi didolimi uang dolim ini uang itu. Kan kesuan apa? Eh, dulmi dolimi. Iya. Ngono-ngono itu. Kepen hiburan loh. Paulaika mongko temongkon mongkon kabeh.
Mulane Imam Suyuti kadang-kadang sarah yo. Iya, kadang ngene apik tukaran sithik-sithik. Faulai kamu temu kono-kono kabeh iku mah alih marane ngatur tung kabeh min sabil ing dalam panan wa qodate sing sithik salahno. Maksudnya nek ana wong misa sing mergo awale diti to iku ora kena disalah. Jadi iku obat ben ora wudu nen napa? Ora baleni. Wong sing bela awake sakwise didzalimi iku ora kena di salah no, ya mau misalnya kayak daerah ini kotek, gue kudu males kotek. Nah, masih muda gue kiai, lu kiai kok muni kotek? Di bang jadi udun, gue kudu nerang no, tapi aja tambah kotek, disen. Kok susu, oh? Ini nama sabilu mesti utawi jalan nyalah no, maksudnya jalan nyalah mesti perlu disalah no, maksudnya sabilu mesti u, sabilu mu aku dah no, sabilu. Ini nama sabilu yang mesti jalan yang berhak nyalahnya mesti alasan gue nyalahnya wong sopo yang perlu disalahnya itu ala lagi nam larat yang atas wong ake ya zimuna kangani ngoyo sopo lagi nak nasa yang bisa waya buna lan podo boleh sopo wong yak malu nanti berperilaku sopo man di arti ini ini diwiru hati kelantang wong yang perlu disalahnya itu wong wong yang ngawiti zolim dan berperilaku ning bumi mau merusak merusak misalnya di masih lan berapura masih mulai kata mukon-mukon kabeh iku lahum tetep kedhe wong akeh ada pun dadi soal limun kang larang. Mun limun tetep sing larang. Mun suci mulu wingi, ah gara limun tidak ada nemu limun. Ono-ono. Walaman sobar, walaman tenan te wong sobar kang nyabari sapa man, falam yang tasir mung ora membela diri sapa man. Wa ghafar lan nyepura sapa man, tajawa jan sing mengabaikan sapa man. Dadi tajawa jan men apa? Mengabaikan sapa man. Orang disalahi kemudian dia mengampuni dan mengabaikan salah sing nyalahi. Inna dalika lamin asmil umur wong top napa no? Ngempet tenan yo inna dalika sobro tegese sak meneng kon nyabari wa tajawuz lan mengabaikan saleh wong liya iku lamin asmil umur setengah sanggung perkara kang banget apike ai ma'zumatiha tegese perkara kang banget disutuni di makna maksudati kelawan makna sing disubre syar'an ing dalam cara syar'i wa man disapani wong yudil iku nyesatno sapa Allah Allah pamalahu mongko ora ana iku diman min waliyen utawi kekasih mimbadi sang saliyane Allah. E ahadin iki sing suci ali kang nguasai sapa ahad kang nandangi sapa ahad daya tahu ing nunjukno ning man. Ba'da illahi. Sakwise olae nyesatno Allah iya yo iman. Wa tara lan ningali sira adzalimin ing boro-boro zalim lamaro aus mangsane ningali sapa adzalimin araja ing sisa. Wong dolim iku ketika disiksa yakulu nang ucap sapa adzalimun ketika wong dolim mengalami azab iku terus komentar piye hal ila maratim min sabil hal ila maratina nate iku maling bali ila dunya min sabil ing dalan torikin ing dalan dadi intine iku kabeh wong dolim ketika disiksa pangeran kepingine bali teng donya lah saiki kowe ning donya mlane sing syukur tenanan piye-piye sekarang kita hidup sing dikepingine wong sing wis mati mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat. Ngene dewe Imam Ghazali teng Hiyanu, kowe nek ora iso syukur mergo ora duwe dhuwit utangmu akeh kabeh wong ora percaya. Kowe mara kuburan, lho. Terus kamu bilang begini, saya punya nikmat yang diingini wong seluruh dunia sing wis mati. Jadi aku kembali ke dunia. Wa ana fid dunya. Jadi saya duwe sisa nikmat ning dunia. Ya, jadi kena duit ra duwe, bojo ra percaya, tangga ra percaya, suwel wara kabeh mara. Kuburan. Terus ngomong-ngomong dhewe. Ya, apa? Meku cedek nikmat sing dikepingi ne wong sak donya malah sing wis mati. Ya iku kepengin bali ning donya. Lah kowe idek ning berarti dhek kenikmatan sing dadi selerane wong sing wis mati. Ya ngomong dhewe, temen aja ora ngomong. Tetapi nyatanya tenan, tak eling iku nyatanya urip ku hebat. Lu Fir'aun kepingine terbebas tetep urip meneh. Sing soleh lah, ya kepengin urip meneh, kepengin nambah soleh, cuma kepingine ora mendesak ya. Tapi kan tetep kepengin lho, misalnya ke mati tetep kepengin tak jatuh sing ikhlas mesti kepengin. Misalnya lho, misalnya. Kecuali wis biasa ikhlas. Awe. Ya jadi kue nak radhi popol, tak ijazai morodi kuburan. Kue ku dinikmat sing dikepingi ni wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai saya. Jadi ku kabe kepingi ni urip neng dunia. Terus kue muni wa ana dunia. Padahal aku saya gijak neng berarti gagal. Tok. Berarti.